Banjir yang berlaku, kita ingin ketahui apa antara langkah jangka panjang yang diambil oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara JPM. Dan di talian kita berbicara dengan yang berbahagia Datuk Jasimi Zainul Abidin. Beliau merupakan pengarah bahagian penyelarasan operasi Agensi Pengurusan Bencana Negara. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Datuk, baru saja kita berbicara dengan pihak pertahanan awam dalam usaha menyelamatkan dan juga sepanjang menguruskan bencana banjir ini. Tapi di langkah jangka panjangnya bagaimana Datuk tentang program Tabletop Exercise Bakun ini? Mungkin Datuk boleh kongsikan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kerana kita mengadakan Tabletop Exercise Empangan Bakun ini dengan semata-mata untuk menguji tentang kesiapsiagaan agensi-agensi pengurusan pengurusan bencana negara yang terlibat dengan agensi-agensi penyelamat. Jadi dalam program ini kita banyak melibatkan agensi-agensi, terutamanya agensi pengurusan bencana negara, JPAM Negeri Sarawak, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba Malaysia, Jabatan Sukarelawan Malaysia, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Penerangan, Kementerian Kemudahan Awam Sarawak, Jabatan Pengarah dan Saneran Sarawak, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak. Samping itu juga, kita juga melibatkan resident-resident, resident Sibu, Serikai, Kapit, Bintulu, Mukak. Dan juga program ini yang semata-mata untuk kita menyediakan supaya agensi-agensi yang saya sebutkan tadi dapat dapat bersedia. Kiranya berlaku sesuatu ataupun berlaku sesuatu bencana yang melibatkan empangan bakun. Tapi kita jangan risau. Ini ialah perkara yang harus kita bersedia. Untuk bersedia bila kita apabila berlaku sesuatu bencana. Jadi perkara ini sebenarnya ialah satu latihan yang diadakan di dalam dewan sahaja, Tabletop Exercise ni. Dalam Tabletop Exercise ni selalunya kita ada dua sesi. Bermula pada besok 2 bulan iaitu pagi lah. Kita ada sesi akademik. Dalam sesi akademik ni kita ada pembentangan mekanisme pengurusan bencana negara. Kemudian kita ada pembentangan nombor dua ialah tentang SOP pengenaian bakun, empangan bakun. Kemudian yang ketiganya kita ada satu lagi perkara yang perlu kita beri perhatian ialah bila berlaku sesuatu bencana, selalu itu ada mangsa ataupun victim je lah. Dalam hal ini kita juga ada satu bentangan yang disediakan oleh Polis Diraja Malaysia, iaitu Disaster Victim Investigation, iaitu DVI. Dalam hal inilah kita selalu berharapkan bahawa agensi-agensi yang saya sebutkan tadi dapat bersedia lebih awal sekiranya berlakunya. Kerana empangan bakun ni untuk makluman semua, dia bermula daripada bakun, dia airnya turun ke Sungai Rejang. Dan dia akan mengalir sampai ke Sibu. Datuk, barangkali kita perlu panjangkan lagi perbincangan ini kerana masa sangat mencemburui kita, Datuk. Dan kita ucapkan selamat berjaya untuk program ini dan kita harapkan banyak yang boleh dipelajari dan dapat dipersiapsiagakan untuk kebarangkalian akan datang, insyaAllah. Terima kasih, Datuk, ya, kerana berkongsi sedikit gambaran tentang program Tabletop Exercise Bakun ini dan kita harapkan mungkin Datuk boleh datang ke studio untuk berkongsi secara terperinci. Bila. Terima kasih. InsyaAllah. Okay, baik. Terima kasih banyak-banyak, Datuk.